Sudah berikan gambaran, kalau dengan kalimat Alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh yang sudah faham wahyu Al-Quran dan sunnah, maka mereka selalu lisannya, kalau lagi tidak ngomong sama orang, dua hal. Alhamdulillah atau astagfirullah. Terus begitu. Sampai mereka itu kalau lagi jalan dari rumahnya ke tokonya di Baghdad, dulu di Irak, di Madinah, di Mekah, di tempat-tempat mereka mau buka usaha, atau mereka dari rumahnya menuju ke masjid mau mengajar, maka selalu lisannya Alhamdulillah, 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 non-stop. Atau mereka mengatakan Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfir, terus, gak pernah berhenti, gitu kan. Maka mereka terus bersyukur. Makanya dengan syukur ini, kita sudah sentil sedikit gambarannya kemarin, saya sudah berikan gambaran, kalau dengan kalimat Alhamdulillah ini sebenarnya password untuk menambah rezeki. Ucapkan itu selalu. Bangun tidur suruh baca Alhamdulillah, habis makan Alhamdulillah, habis minum Alhamdulillah, selalu ditekankan untuk ucapin itu. Maka mestinya kita ucapkan, sayangnya kita sangat jarang sekali untuk mengucapkan kalimat ini. Bahkan teman-teman sekalian, habis sholat wajib saja, yang ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu dia genapkan 100 yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat nih? Padahal kalau untuk baca ini saya pernah pakai durasi menit, teman-teman sekalian. Baca dengan sangat tenang pun, itu 7 menit sudah selesai sebenarnya. Baca ayat kursinya, baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nasnya, dengan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Maksimal 7 menit. Tapi pertanyaan, siapa yang dapat nih? Karena banyak orang tidak menganggap penting untuk mengucapkan zikir kepada Allah, terutama masalah Alhamdulillah. Maka mereka buru-buru sekali. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ini? Bagaimana bisa dapat gitu kan? Bagaimana kalau seandainya Anda sedang kerja di perusahaan ingin minta dinaikkan gajinya? Bagaimana tulisannya itu, permohonannya? Kepada yang terhormat, pimpinan perusahaan, dirut, ya di tempat, saya telah mengabdi selama 10 tahun, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, perusahaan ini juga baik, saya berharap bisa dinaikin satu tingkat jabatan saja. Atau dinaikin gaji saya sekian persen. Atas kerjanya kami ucapkan terima kasih, taruh di ruangan dirutnya. Kira-kira berani enggak pegawai ini ketuk-ketuk, mana tadi kemarin tuh yang saya sudah ajukan, gitu kan? Nggak bisa, nunggu sebulan pun belum datang, sabar. Kenapa? Kalau doa rewel gitu. Mestinya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kebutuhan kita kok. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya. Bahkan kita tidak minta pun Allah tahu kebutuhan hambanya, gitu kan? Allah tahu kebutuhan hambanya. Jadi harusnya bersyukur teman-teman sekalian. Kita biasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi pagi saya bilang banyak hal-hal yang bahkan dianggap buruk oleh manusia ternyata sebuah rezeki. Seperti tadi, lapar, haus, capek. Mulai sekarang jangan kau lapar bilang aduh lapar, enggak boleh. Karena kalau tidak lapar enggak enak kita makan. Mestinya alhamdulillah saya lapar. Itu aja mestinya kita syukurin. Hal-hal yang kita anggap buruk juga sebuah nikmat sebenarnya. Karena tanpa lapar tidak enak orang makan. Kalau haus, alhamdulillah saya haus. Karena memang kalau tidak haus, enggak enak kita minum. Begitu pula dengan capek, alhamdulillah saya capek. Karena dengan capek enak rasanya tidur itu. Tapi kalau tidak capek kita enggak enak tidurnya, gitu kan? Bahkan kadang-kadang kita gelisah bangun tengah malam karena sudah terlalu banyak tidur. Coba kalau kita capek luar biasa, mestinya lisan kita mengatakan alhamdulillah. Allah menyebutkan dalil tentang pentingnya bersyukur ini di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Patunglah, pohonlah, apalah, semuanya itu berhala kata Allah. Dan kalian membuatnya dengan ifka, kedustaan. Orang nyembah berhala, dia sendiri yang pahat matanya, dia sendiri yang buat hidungnya, dia sendiri yang buat kepalanya, topinya, apalah. Kemudian dianggap, oh ini Tuhan. Gimana cara? Kata Allah ini ifka, ini kedustaan. Kalian dustain diri kalian sendiri, kata Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah, itu berhala-berhala yang kalian karang-karang, kalian dustain diri kalian sendiri. Dan subhanallah, kebanyakan orang, ujung-ujungnya ini karena masalah duit saja.
Banyak kita ambil ruang lingkup orang Islam saja misalnya. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya, gak memikirkan masalah, gak takut dengan akhirat, gak takut dengan dosa-dosanya, gak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim memberikan salam ke kuburan sunnah Nabi. Gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia, 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit. Masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Kalengnya penuh. Wah, ini proyek nih. Beli tanah di sekitarnya. Bebasin tanah itu. Bangunin masjid. Dan sekarang teman-teman sekalian, masjid itu bisa menampung sekitar 1000 orang. Dan di dalamnya ada kuburan si Badawi tadi. Setiap hari orang berbuat kemusyrikan. Minta-minta sama kuburan tersebut. Berharap bisa diberikan keselamatan lah. Kalau menikah bisa berkah lah. Minta sama kuburannya si Syekh ini. Dan diistilahkan dengan Syekh Badawi. Ini bukan Syekh, bukan seorang alim dulu. Sedangkan orang alim aja gak boleh, apalagi bukan orang alim. Sampai Imam Nawawi rahimahullah. Ini teman-teman, maaf, di Indonesia yang masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Imam Nawawi ini salah satu tokoh madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, saya heran pada orang-orang yang minta-minta pada kuburan, walaupun itu adalah orang alim. Sementara di dalam kuburan adalah manusia seperti dia, sama yang sudah jadi tulang belulang. Nabi Muhammad SAW saja kita masih kirimin salawat untuk beliau. Apa itu salawat? Tambahan rahmat dari Allah SWT. Nabi yang sudah diampuni dosanya. Para sahabat, orang soleh kita masih mengatakan radhiyallahu anhum. Kita doain. Bagaimana kita tidak mendoakan orang-orang lain? Sesoleh apapun mereka kita harus doain. Itu sunnah Nabi SAW gitu kan. Subhanallah, saya pernah mendatangi sebuah kota di Indonesia ini. Ada satu masjid tua sekali. Saya sholat di situ dan ini bekas tinggal peninggalan kerajaan. Begitu saya keluar dari masjid itu, ada satu ruangan rupanya di sebelah kiri masjid. Kecil sekali, mungkin cuma bisa nampung 5-6 orang di dalam. Dan ada orang duduk di atas tembok dekat pintunya. Lalu kemudian ditutup pintu tersebut. Dia sambil nunggu. Saya lewat terus saya tanya teman saya, ini tempat apa ini? Dia bilang ini dalamnya kuburan. Terus untuk apa orang itu duduk di atas pintu? Dia bilang itu penjaga pintunya. Terus apa yang dilakukan? Dibukain pintu sama dia. Sebentar, nanti antum lihat ada 5 orang yang keluar. Di dalam sudah minta-minta kepada kuburan tersebut. Nanti gantian lagi 5 orang lagi masuk antri. Begitu terus gitu kan. Dan akhirnya penjaga kuburan diberikan duit oleh dia. Subhanallah, saya bilang subhanallah, maha suci Allah. Di mana mereka dari sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Di mana mereka dari perkataan Imam Nawawi tadi, kalau mestinya mereka mengirimkan doa untuk orang mati, bukan malah mereka minta-minta kepada mereka. Ada ajaran agama kita jelas, tapi seperti itulah, subhanallah. Dan ujung-ujungnya di belakangnya ternyata pengumpulan dana lagi, gitu kan. Ini banyak orang yang tidak sadar dan membiarkan manusia terjerumus hanya karena ingin mendapatkan rezeki yang dasarnya sebenarnya sudah ada sumbernya, tadi sudah saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, innama ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifka. Semua yang kalian seru selain Allah, maka itu authan, berhala-berhala, dan kalian membuatnya itu ifka dengan kedustaan. Innal ladina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, kalian seru minta tolong apapun sama mereka, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak miliki rezeki untuk kalian.
Fabtagu indallahir rizq. Hanya mintalah kepada Allah satu-satunya rezeki itu. Wa'buduhu. Dan patulah padanya. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Washkuru lahu. Ini saksi bahasan kita. Dan syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilaihi turja'un. Kalian akan dikembalikan kepadanya nanti. Dalil yang kedua masalah syukur. Ini pilar pertama untuk menambah rezeki itu, teman-teman sekalian. Bersyukur. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Saba ini, teman-teman sekalian, surah Saba, surah nomor 34, nama lainnya negeri Yaman. Zaman dulu di zaman Ibrahim alaihissalam, Saba itu namanya negeri Yaman, gitu kan. Dulu subur sekali negeri Yaman itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka dalam surah Saba ayat 15 ini. Sesungguhnya di negeri Saba di zaman dulu itu, di kehidupan mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya itu ada kebun-kebun yang lebat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bahwasanya dulu di negeri Saba ini ada Saddul Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini, teman-teman sekalian, dibuat dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Allah. Maka membuat akhirnya di musim panas pun mereka tetap punya sayur-sayuran. Semua di barat negeri Saba sayur-sayuran, di semua negeri, di bagian timurnya adalah buah-buahan. Dan sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Maka Allah mengatakan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kata kuncinya, makanlah, nikmatilah itu semua. Tapi syukuri, bersyukur kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, baldatun thayyibah, negeri kalian pasti akan jadi baik. Warabbun ghafur, dan kalian akan menemukan Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun.